guys, morning. Sorry ni aku baru lepas kayu. Tengah kayu ni 8 km baru. So, aku rehat jap, aku nak buat video pasal basikal aku lah. Okey. Alright, ini jentera aku. Gideon Lunox 1.0. Kalau tengok macam tak ada macam standard kan. Sebenarnya aku dah tukar macam-macam juga dekat basikal ni. Okay, kenapa aku pilih Genio ni? Sebab first confirm murah lah. Sebab aku pun newbie. Aku pun newbie, aku tak kisah basikal mahal-mahal. So aku beli je lah basikal paling murah yang ada. Sebab benda boleh tukar kan. Tapi body besi lah, tu je lah masalah dia. So far aku dah pakai 250 km lebih kurang. Antara benda yang aku tukar ni, crankset Light Pro dengan chainring 5.6. Belakang cassette masih standard, RD masih standard, rim pun masih standard. Cuma aku tukar tire saiz kecil sikit. Kau boleh tengok saiz dia cuma 1.35 20 inci. Seatpost Light Pro, handlebar pun Light Pro carbon. Yang lain masih standard. RM250 tanpa masalah setakat ini. Bottle case Dragon Back, rim standard, rim pun standard ni. Rim aku tanpa stiker lah, Light Pro. Dengan tukar dia macam ni, handle grip. So ada orang tanya, adakah berbaloi untuk tukar crankset? Jawapan aku yes. Ini adalah 56T, tapi dia punya kayuhan tu, penat dia tu sama dengan 46T standard lah. Lebih kurang lah, malah lebih laju. Aku pakai ni memang laju lah pasal dia berat kan. Sikit yang manja-manja. Yang penting kat flat memang sedap lah, laju lah. Aku boleh kata laju lah. Ini pula tambahan pula dengan tayar yang halus, lepas tu tak ada bunga pula tu. Memang sedap lah speed kat flat. Memang shock. Turun bukit flat memang padu. Naik bukit, so far okay lagi. Aku belum jumpa lagi. Tempat aku ni tak ada, tak banyak bukit. So aku nak pergi cari bukit tu agak jauh. Nak merentas sempadan Johor, takut pula ada roadblock mati aku. So setakat ni aku naik bukit sekam, bukit sempang tu je lah. Tak tinggi sangat, and aku rasa masih ok. Untuk lampu belakang aku ada dua jenis. Satu jenis ini ada signal, ada signal kiri kanan, ada double lamp. Jangan apa dia, double lamp, jadi lampu, brake, running. So mantap lah. Bawah ni aku just tambahan, depan aku tambah lampu biasa je beli kat DIY tu je. Oh ni aku tukar juga ni, headset Light Pro. Dah tak ada kerja kot, sahaja tukar. Pedal aku pakai Pro Light. Ni pedal Pro Light. Oh,
Okey, setiap yang aku tukar ni sebenarnya ada function dia. Contoh dia macam ni. Ni dia riser, dia naik. Dia naik sikit. So dia tinggi sikit lah. So aku boleh set ni. Aku tak suka dia macam tinggi sangat. Dia macam Alibaba lah. So benda ni dia tinggi sikit. Dia tinggikan sikit. Dia riser. So dia punya ni boleh lah ke bawah habis. So tak ada lah nampak tinggi sangat. Dia tinggi tapi dia tak nampak tinggi. Macam tu lah. So dari satu ni carbon. Dia ringan gila. Yang ni pula aku tukar sebab nak bagi grip lah. Grip tu kalau jatuh ada lah tahan ni. Lain aku tukar ni natang ni. Natang ni dia tukar bearing satu set. Aku tukar sebab nak bagi dia lancar lah. Macam tayar pula aku tukar sebab nak bagi dia ringan. Tambahan pula dia slick. Memang style. So dia ringan, slick, memang laju. Untuk crankset macam biasa, untuk mengelakkan kau punya tenaga dibazirkan di crankset lama yang berat. So kita tengok ni hollow. Nak pasang senang, nak maintenance pun senang. Nak tukar chainring pun senang banyak. Kalau standard nak tukar chainring aku tak tahu boleh tak boleh. So yang ni aku tukar 56T. Ringan gila. Chainring ni ringan gila sebab dia CNC. Ringan gila. So dia dah less beberapa gram lah. Tu dia punya pedal ni aku tukar ProLite. Kau boleh tengok ringan gila. So macam aku cakap, tenaga tak dibazirkan. Kepenyatan kau tu berbaloi ya dengan speed, dengan yalah tak ni lah, tak bazir lah. So untuk seat post pula, seat post ni ringan gila. Seat post original Junior agak berat, lebih kurang 1 kilo. Yang ni dia ringan, lepas tu dia nampak solid, cantik kan. Tapi kalau kau nak pakai, kalau untuk Junior kau nak pakai, dia punya sleeve ni, seat post sleeve ni, korang kena gosok lah. Gosok dengan kertas basi. Gosok dulu supaya dia lebih smooth lah nak turun naik. Kalau tak, dia memang ketat gila. Memang kau boleh buat gaduh. Memang ramai gila yang tension lah pasang benda ni. Sebab dia saiz dia ngam-ngam kot. Tapi tak pakai sleeve tak boleh kat. Nanti calau lah seat post kau. So kena pakai sleeve lah. Pakai sleeve tapi kau gosok lah. Gosokkan kertas pasir. Bagi dia licin. Bagi dia kurang sikit. Bagi dia longgar sikit. So tu je lah aku tukar kot. Next aku akan tukar wheel set aku. Ini sekarang 420. Aku akan tukar 451. Dia size dia lebih kurang 20 plus. Ataupun 22 inci lah. Macam yang ni tayar 1.35. Untuk wheel set 451 aku akan pakai 1.38. So aku akan tukar tu. So dia automatic tukar hub sekali lah sebab wheel set kan. So bila aku tukar hub, aku akan tukar cassette. Mungkin dalam 11 ke 10 speed. Sekarang ni 8 speed je. So aku tukar RD dengan shifter lah. RD aku akan pakai L2A7 untuk 11 speed ke, untuk 10 speed. So aku tukar ni, aku akan tukar 10 speed lah. Tu je lah. Yang lain sekarang ni aku just tampal stiker je sajalah. Nak tampal-tampal stiker Light Pro ni. Dah alang-alang barang Light Pro banyak. Tu je lah aku nak cerita. Untuk saddle aku masih pakai standard sebab saddle ni sangat empuk. Cukup lah. Cukup. Tak yang bazir sangat. Cik, padahal dia bazir banyak lah kat tempat lain. Tapi tak apa. Kat saddle kita tak yang bazir sebab okey lah dia hanya lebar. Dia punya lembut. Ngam. Aku dah cayu 200 kilo lebih mileage dia lah. Odometer dia. Kalau paling jauh aku cayu cuma 30 lebih kilometer je. Tapi memang aku tak rasa masalah lah dengan saddle. Okay, tu je.
untuk brake. Untuk brake ni aku ingat nak kena tukar lah. Yang ni brake ni tak berapa lekat. So aku tukar hydraulic maybe, tak tahu. Tu je lah kot. Aku ingat nak cari satu body body alloy yang tersadai ke. Dekat JB ada, tapi jauh sangat lah. Aku tak pergi nak retas negeri, tak boleh kan. So tu je lah. Okay, see you in next post. Bye. Nanti aku dah tukar website, aku buat video lagi. Bye bye.